Jangan lupa subscribe YouTube channel Urban Max dan klik tombol notifikasi untuk mendapatkan informasi terkini dari kami. Saya kira itu kan wacana yang disampaikan oleh Ibu Mega, tetapi kalau itu sebagai sebuah wacana, ini kan harus kita bahas, ya. Dan saya kira dibahas harus bersama-sama dengan juga dengan penyelenggara pemilu, karena di dalam tahapan pemilu yang itu diatur dalam peraturan KPU, PKPU, itu kan ditentukan tentang pengundian. Yang kedua, tentu ini kan harus dimusyawarahkan dan disepakati dengan semua partai, tidak hanya yang ada di koalisi, tidak hanya sudah ikut pemilu, termasuk partai baru, kalau dia lolos verifikasi faktualnya, setelah lolos verifikasi admin itu kan harus kita dengar. Karena semua partai punya hak yang sama. Kalau ketika kita bicara untuk penyelenggaraan